Kapolres Asahan menghadiri acara pelantikan pengurus cabang NU dan MCW NU di wilayah Kabupaten Asahan di Hotel Bintang Jalan Imam Bonjol, Kisaran Asahan, bersama dengan Bupati Asahan yang dalam hal ini diwakili, dan Dim 0208 Asahan diwakili, Ketua MUI, Kajari yang diwakili, dan Yon 126 KC yang diwakili, Kementerian Agama Asahan, DPW NU Provinsi Sumatera Utara, dan Ketua Syariah NU. Adapun rangkaian kegiatan tersebut adalah pembukaan oleh panitia, laporan ketua panitia, pembacaan ayat suci Al-Quran, doa oleh Kiai Haji Umar, upacara nasional dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kata sambutan dari ketua panitia, serta pembacaan surat keputusan NU Sumatera Utara. Dalam kata sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa sejarah NU dalam mempertahankan NKRI dan selanjutnya mengajak seluruh jemaah NU untuk berperang melawan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Asahan sampai dengan 0%. Disusul dengan kata sambutan Dewan Pengurus NU di wilayah Provinsi Sumatera Utara, lalu menyampaikan NU adalah jemaah mempertahankan NKRI dan siap membantu Polres Asahan dalam melawan narkoba sampai dengan 0%. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.